Halo sobat bonsai, ini kita akan merubah atau memangkas cabang-cabang pada bonsai kemuning. Ini kemuning alas ya kawan-kawan, karena ini daunnya lancip ya. Beda dengan kemuning Jepang. Kemuning Jepang itu daunnya yang agak bulat ya. Nanti kita akan memendekkan cabang-cabang karena bonsai ini kalau saya lihat itu kurang enak pada perantingannya, terlalu rapat semua ya kawan-kawan. Jadi kita nanti akan merubah total atau mulai nol lagi. Padahal ini sudah program selama sekitar 5 tahunan ya. Tapi lama-lama saya kok berpikir sepertinya itu cabangnya kurang enak dan terlalu rapat seperti ini kawan-kawan. Jadi saya putuskan untuk memangkas lebih pendek, nanti cabang-cabangnya akan kita kurangi ya, biar kedepannya itu untuk flow biar lebih terlihat. Padahal ini kakinya itu sebenarnya bagus kawan-kawan, ini bisa dilihat. Ini akarnya tuh sampai di sini ya, mencengkram gitu. Di sana juga ada. Ini memang saya sengaja tutupi dengan tanah. Nanti kita akan melepas kawat-kawatnya dulu kawan-kawan. Setelah itu nanti kita akan memangkas. Intinya kita akan memulai dari nol lagi dan menyisakan beberapa cabang saja ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Hasilnya ya kawan-kawan, setelah kita pangkas kita hanya menyisakan beberapa ranting saja karena memang konsepnya adalah memulai dari nol lagi. Karena tadi terlalu banyak cabang yang terlalu rapat di beberapa, padahal ini sudah besar ya kawan-kawan, sudah sebesar ini. Di sini tadi juga ada, cuma terlalu rapat, jadi mau tidak mau harus kita pangkas. Kita sisakan cabang yang ini saja.
Untuk sementara seperti ini, nanti kita menunggu pertumbuhan dari cabang-cabang yang baru dulu dan kita arahkan lagi. Ini program sudah 5 tahun, tapi saya nolkan lagi. Kenapa? Mungkin karena saya lihat itu kok sepertinya kurang enak, terlalu banyak cabang ya. Kalau untuk kedepannya itu bisa lebih bagus, kenapa kita harus ragu untuk memangkasnya atau merombaknya ya kan kawan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Salam bonsai dan tetap semangat.